Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. La ilaha illa Allah.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila khatib berada di atas mimbar janganlah di antara kamu yang berkata-kata walau dengan perkataan diam sekalipun barang siapa yang melakukan sedemikian nescaya gugurlah pahala jumaatnya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله غني الحميد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة وقول السديد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni dengan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala tegahannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong antara hamba-hamba Allah yang memperoleh kejayaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah SWT kita amatlah beruntung kerana dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah ini. Sudah hampir seminggu kita menyambut kedatangan bulan yang penuh rahmat ini. Sayangnya ketibaan Ramadan pada tahun ini telah dicemari dengan beberapa serangan yang telah meragut nyawa insan dan menggegarkan keamanan. Mereka yang bertanggungjawab di atas tindakan terkutuk ini mendakwa bahawa ia dilakukan atas dasar agama. Namun, seperti mana kita semua tahu serta yakin dan ianya telah pun ditegaskan berulang kali, tindakan-tindakan ganas tersebut ditolak keras di dalam Islam dan ia tidak sekali-kali diterima oleh sesiapa pun. Islam yang kita amalkan dan berpegang kukuh kepadanya adalah Islam yang menyebarkan rahmah, menyebarkan kasih sayang kepada sekalian alam. Ia adalah Islam yang memupuk nilai-nilai rahmah di dalam masyarakat. Ia adalah Islam yang menyebarkan kasih sayang, menyebarkan cinta, menyebarkan semangat bersatu padu. Ia bukanlah agama yang memecah belahkan masyarakat dan mencetuskan kebencian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan sifat rahmah. Dalam membina sebuah masyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk melakukan kebaikan dan bersifat rahmah kepada orang lain tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa dan juga latar belakang mereka. Al-Quran turut menyatakan tentang kerencaman manusia dan mengesa kita agar hidup dengan aman bersama orang lain. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah SWT berfirman, "Ba'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami, yakni Allah SWT, telah menciptakan kamu dari lelaki dan wanita, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, yakni beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semula-mula kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui, lagi maha mendalam pengetahuannya, yakni akan keadaan dan amalan kamu. Allah SWT telah menciptakan kita dengan pelbagai rupa agar kita berusaha mengenali dan bertaaruf antara satu sama yang lain. Ayat yang baru dibacakan tadi mengajak kita untuk berbuat baik dan beramah mesra sesama manusia. Ia juga mendorong kita untuk memainkan peranan kita sebagai anggota masyarakat, tidak kira sama ada masyarakat Islam ataupun sebaliknya. Saudara yang dikasihi sekalian, masyarakat rahmah adalah masyarakat yang penyayang dan inklusif. Ia adalah masyarakat yang prihatin dan saling menghormati walaupun terdapat perbezaan di kalangannya. Dalam erti kata lain, ia adalah sebuah masyarakat yang bersatu demi memupuk sifat peri kemanusiaan. Masyarakat rahmah juga tidak mengasingkan dirinya daripada masyarakat yang lebih besar. Ia memberi tumpuan kepada ajaran agama yang mendorong penganutnya untuk menjadi sumber kebaikan dan menyumbang kepada masyarakat sekeliling. Rasulullah SAW mengajak kita untuk bertindak dengan rahmah dan kebaikan terhadap satu dengan yang lain. Dalam sepotong hadis, Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang bermaksud, barang siapa yang menunjukkan rahmah akan diberi rahmah oleh yang maha mengasihani. Kasihi mereka yang di dunia, yang di syurga pasti akan mengasihanimu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di Singapura kita mempunyai pelbagai peluang untuk menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat majmuk dengan penuh keyakinan. Islam mengajar kita bahawa tidak ada masalah bagi seorang Muslim untuk hidup di sebuah masyarakat majmuk seperti Singapura. Malah masyarakat Islam terdahulu berjaya menubuhkan sekitaran yang aman dan makmur, di mana mereka berjaya hidup dengan tenang dan aman di dalam masyarakat majmuk yang diwarnai pelbagai rencam. Ini membolehkan penduduk Muslim di Mekah yang teraniaya untuk berhijrah ke Habsyah, yang mendapatkan perlindungan Raja Habsyah, Raja Habsyah yang beragama Nasrani, yang mendapat kepercayaan Nabi SAW. Hubungan antara umat Islam dan penganut Nasrani di Habsyah aman kerana ia berteraskan sifat saling menghormati dan saling mempercayai. Umat Islam yang telah berhijrah ke Habsyah tidak diminta untuk berhijrah dengan segera ke Madinah, walaupun setelah Nabi SAW menubuhkan pemerintahan di Madinah. Rasulullah SAW membenarkan para sahabat untuk terus menetap di Habsyah dan menyumbang kepada pertubuhan negara tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai umat Islam yang hidup di dalam masyarakat berbilang budaya, kita mempunyai potensi untuk membangunkan masyarakat rahmah dengan memainkan peranan dalam menyebarkan kebaikan. Lantas ia bermula dengan diri kita sendiri. Bulan Ramadan yang mulia ini merupakan bulan di mana ganjaran beramal soleh akan digandakan. Ini adalah masa yang amat sesuai untuk menyebarkan rahmah kepada semua. Malah, setakat melemparkan senyuman kepada orang lain merupakan sebuah bentuk sedekah. Ia merupakan cara yang mudah untuk menyebarkan rahmah dan kebaikan. Sebagai masyarakat yang berbudi, marilah kita terus berusaha menyebarkan kasih sayang kepada orang lain tanpa mengira bangsa dan agama. Lebih-lebih lagi pada bulan yang mulia ini, di mana kita seharusnya berusaha meningkatkan amal kebajikan kita. Kita digalakkan untuk berbuat baik, terutamanya kepada jiran tetangga kita. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, demi Allah, dia tidaklah beriman. Demi Allah, dia tidaklah beriman. Demi Allah, dia tidaklah beriman.
Seorang bertanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari perangai buruknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terutama sekali pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini, kita melihat masjid-masjid di serata Singapura membuka pintu menyambut kedatangan orang ramai agar sama-sama berbuka dengan umat Islam. Pada masa yang sama, kita juga menyaksikan kebaikan yang dihulurkan oleh teman-teman dari pelbagai pihak. Seperti gereja, kuil, sekolah-sekolah dan lain-lain lagi. Ada yang membenarkan jemaah kita untuk menggunakan ruang meletak kereta di kawasan mereka semasa solat tarawih dan sebagainya. Kita juga sering melihat bagaimana jiran tetangga saling bertukar ucapan dan hadiah apabila tiba waktu perayaan. Umpamanya apabila hari raya dan tahun baru Cina diraikan serentak. Ini adalah sebahagian daripada perjalanan bagi membangunkan masyarakat rahmah yang sedang berlangsung di Singapura. Ia juga merupakan sebahagian daripada tradisi Islam. Kita boleh terus memanfaatkan sifat rahmah ini dengan mewujudkan dialog secara aman dan bekerjasama, memberi makanan kepada yang susah dan yang sakit. Malah terdapat banyak usaha sosial yang boleh kita lakukan secara beramai-ramai bagi menyebarkan kebaikan dan mempertingkatkan kehidupan orang lain. Umpamanya bagi Ramadan ini, fikirkanlah saudaraku, apakah amal kebajikan yang boleh kita lakukan buat masyarakat Islam serta yang berbeza agama. Ini adalah satu wadah dan peluang untuk kita menyebarkan rahmah. Semoga Allah SWT membuka hati kita dan memberikan kita kekuatan untuk bertakwa kepadanya dengan berkhidmat kepada insan yang lain. Semoga Allah SWT menggolongkan kita di antara mereka yang beraih manfaat bulan penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه فقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم